Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Umam TV Bagaimana kabarnya anda sekalian Semoga baik-baik saja dan sehat selalu Di video kali ini saya bagikan tips dan tutorial Seputar aplikasi Tour of fantasy, ya teman, teman Nah jadi di video kali ini Atau di tutorial kali ini Yaitu tentang bagaimana cara mengatasi e, tour of fantasy ini for close atau e, sering keluar sendiri ya guys saat kita ingin Login atau bahkan uh, download datanya di 99% Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya Bagi kalian yang baru bergabung Atau baru mampir di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya Kemudian aktifkan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan notifikasi Dan video terupdate dari saya Kemudian jangan lupa untuk like videonya Jika kalian pun suka dengan videonya Agar saya terus semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, nah mungkin banyak dari kalian di sini yang mengalami port close di aplikasi atau game Tour of Fantasy ini ya guys. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa cara atau tips yang bisa kalian praktekkan atau lakukan di perangkat kalian. Nah, jadi untuk langkah yang pertama di sini karena aplikasi ini merupakan aplikasi online, di sini pastikan jaringan kalian itu stabil dan coba kalian masuk ke pengaturan HP kalian ya, guys. Oke, kalian masuk ke pengaturan HP kalian. Nah, di sini kalian tinggal langsung saja masuk ke jaringan dan internet. Oke, kalian masuk ke jaringan dan internet. Nah, kemudian di sini kalian tinggal pilih DNS pribadi nah di sini kalian nonaktifkan dulu untuk DNS pribadinya guys kalian pilih nonaktif oke setelah itu kalian simpan lalu kalian kembali nah untuk langkah selanjutnya di sini kalian bisa perbarui sistem perangkat lunak HP kalian atau sistem Android kalian ya guys ke yang lebih tinggi atau yang terbaru nah di sini kalian tinggal klik pembaruan sistem atau kalian masuk ke tentang telepon ya guys Nah, di sini sistemnya sudah versi terbaru ya, guys. HP saya, nah, kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini eh, pastikan penyimpanan kalian itu ya, guys, ruang penyimpanan kalian itu masih tersedia cukup banyak. Karena kalian bisa lihat penyimpanan untuk aplikasi ini ya, guys, cukup besar. Kalian masuk ke aplikasi atau membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup banyak. Nah, di sini kalian tinggal pilih, lihat semua aplikasi. Oke, okay, nah kalian tunggu dulu. Nah, di sini kalian tinggal cari Tour of Fantasy ya guys. Kalian bisa lihat penggunaan datanya untuk aplikasi ini yaitu 9,5 GB ya guys. 9 penyimpanan dan change. Nah, di sini kalian bisa lihat. Di sini penyimpanannya itu 9,5 ya GB ruang yang dibutuhkan. Jadi, pastikan kalian memiliki ruang penyimpanan yang cukup. Nah, jadi saya sarankan kalian coba hapus atau sampah-sampah yang terdapat di HP kalian ya guys. Atau aplikasi yang jarang kalian gunakan atau tidak pernah kalian gunakan bahkan. Kalian coba segera saja hapus untuk bisa mendownload data aplikasi Toro Pantasi ini. Karena ruang penyimpanan kalian yang sedikit nanti tidak bisa ya guys. Itu yang menyebabkan dia selalu power close. Oke, nah di sini kalian tinggal masuk ke ram, ram dan ruang penyimpanan. Nah di sini kalian tinggal pilih kelola penyimpanan. Nah di sini jika lo ada sampah-sampah yang terdapat di uh, aplikasi ini nanti ya, pasti akan diminta untuk uh, kalian Namanya untuk bersihkan, nah seperti ini. Kalian tinggal bersihkan langsung sampah-sampah yang tak ada. Nah, disini kalian bisa lihat sampah sudah dibersihkan, ya guys. Nah, jadi eh, kalian itu coba bersihkan sampah-sampah yang ada di perangkat kalian untuk menambah ruang penyimpanan HP kalian, ataupun kalian bisa gunakan eh, kartu SD atau memori untuk memindahkan file-file yang ada di internal HP kalian ke kartu memori anda ya guys untuk menambah ruang penyimpanan internal HP kalian agar kalian bisa me-download data aplikasi Toro Fantasi ini. Jadi saya sarankan kalian itu eh, sediakan ruang cukup besar untuk aplikasi ini ya guys supaya tidak close Oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi. Eh, Tour of Fantasy for Close atau sering keluar sendiri guys. Oke semoga tutorial nomor 4, jika tutorial nomor 4 share ke teman kalian agar teman kalian bisa apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tutorial ini. Sekian dari saya, goodbye.